Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kita. Sekarang kita lagi di Sila, di dekat Lapanggara. Ada nasi goreng khas Surabaya. Nah, ini nasi gorengnya harga 12.000, masih worth it lah ya. Ada telur, ada ayam, terus ada keripik, kerupuk, kemudian ada timun. Nanti bajurait, gimana rasanya bajurait? Mantap. Lumayan. Udah berapa kali datang ke sini bajurait? Baru di sini. Baru kali ini. Tapi aku baru di sini mah. Kalau nasi goreng di sini selesai. Mira si tuta kan, mira tuta kan. Di luar di sini. Luar ini tepat di sini, luar terang. Sambal kan mantap. Apa itu jerai? Sambal. Sambal. Wow. Bakoma sama kecap. Rasanya subhanallah bang, mantap sekali. Di sini memang enak kali ya, saya belum cicipin. Enak banget bro. Sambal ini mantap kali. Enggak pedas, Bro. Enggak pedas. Pedas-pedas dikit ya. Cuman wah, luar biasa. Ini khas Surabaya ya? Enggak. Pernah makan nasi kolang kaling? Pujurai? Aduh enak. Jadi nasi kolang kaling itu rasanya kayak ada jamur-jamur gitu, Pujurai. Jadi nasi digoreng sama kolang kaling enak.
Jadi udah lama ya antum kesini. Entah apa pun saya tu. Kalau nasi goreng disini terus ya. Saya baru pertama kali ini jurai. Tidak enak kalau dingin. Dia harus sangat hangat tu. Ya. Dia. Saya makan sudah. Siap jurai. Saya dari SMP sama ya. Dari SMP? Dari SMA. SMA? Siapa yang ngajar di sini? Ada guru saya dulu, kami ini. Dia ngajar saya di sini. Pokoknya jurais katanya nasi goreng di sini tuh rasanya bukan anjing banget. Subhanallah banget. Jadi kita harus ganti itu kata anjing banget.